dipaksa. Pak Guru, barang yang kucakap tadi ada di sebelah utara. Baik, Pak Guru. Ambil barang itu. Baik, Pak Guru. Dia sedang pergi ke tempat itu. Cepat buat apa yang kuperintah. Baik, Pak Guru. Ah!
Pak Guru. Kamu semua bangkak dan berdarah? Ya, Pak Guru. Dia sungguh handal. Kami kecewa menentangnya. Tak apa. Mari. Kau. Jaksa. Pak Guru. Ini dia yang Pak Guru mau. Bagus. Kau telah tunaikan apa yang kusuruh. Tadi hamba telah ditentang oleh beberapa orang. Orang yang hamba tidak tahu. Kenapa, Pak Guru? Orang-orang itu sengaja aku hantar untuk menguji kau. Mereka itu ialah... Kepalat! Bonco! Panjang! Tampoy! Tunggal! Lanang! Baiklah, Jaksa. Kau telah buktikan kehandalan kau. Dan malam ini...
Jaksa. Karena kejayaan kau menempuh segala ujian dan cobaan, maka kau sekarang bergelar kasatria. Terima kasih, Pak Guru, atas segala ajaran dan panduan. Tapi ingat, Jaksa, aku yang memberi kejayaan pada kau. Hamba ingat. Dan hamba patuh pada segala perintah, Pak Guru. Bagus, kau boleh berhenti sekarang. Pak Guru, Jaksa telah tamat pelajarannya dengan Pak Guru. Ya. Ya, sungguh kuat dan handal pula Pak Guru. Jadi? Senjata yang tajam, kalau bijak digunakan, akan menguntungkan Pak Guru. Jadi, bagaimana dengan rancangan Pak Guru yang dulu tuh? Tentang Temenggung yang mengalahkan aku dulu dan menghalau aku ke dalam hutan ini, aku tak lupa, Keparat. Tidak. Untuk membalas dendam terhadap Temenggung, Jaksa boleh digunakan, Pak Guru. Ya. Aku pun pikir begitu. Tapi aku ada rancangan lain dan tak boleh dibuat terburu-buru. Bagaimana, Pak Guru? Aku mau kedudukan Temenggung menjadi cemas dan tak tentuara. Bagus, Pak Guru. Apakah rancangan itu, Pak Guru? Besok, bawa beberapa orang. Pergi ke salah sebuah kampung yang di bawah perintah Temenggung. Kuruhara dan bunuh mereka, Pak Guru? Tidak. Cari beberapa penduduk yang terpencil.
paksa mereka membayar uang yang banyak pada kau. Kalau mereka enggan, tangkap dan bawa mereka padaku. Aku tahulah rancangan selanjutnya. Baik, Pak Guru. Baik. Agaknya. Oi, aku nak padam lampu. Aku mana boleh tidur dalam terang? Padam-padamlah. Terangkah, gelapkah, kelabukah? Kalau aku nak tidur, aku tidur juga. Semuanya sama. Pun kau boleh tidur. Kalau terang pun kau boleh tidur. Yang kau terkebir kata tu kenapa? Hai. Bilalah aku ni nak dapat bini? Siapalah yang mau macam muka kita ni? Tidurlah. Siapa ke Tuan Hamba? Siapa? Aku jaksa. Aku nak pasang lampu. Aku lupa nak kencing tadi. Yang kau siang-siang tak memberak, kenapa? Bikin susah orang sajalah. Aku nak kencinglah. Bukan nak berak. Dah aku terlupa. Nak buat macam mana? Nanti kalau aku terkencing atas-atas kau marah. Busuk bau petai. Aduh. Apakah mimpi itu, Jaksa? Hamba bermimpi bahwa hamba tiba-tiba berada di sebuah taman yang indah. Belum pernah hamba melihat.
berpakaian indah seperti seorang putra raja. Ganjil mimpi itu. Lagi? Yang menggembirakan ialah hamba tidak buta. Dan di sana hamba melihat seorang wanita. Tidak ada apa-apa, Jaksa. Itu hanya angan-angan kau belaka. Barangkali kau ingin sangat tidak buta seperti orang lain. Itu sebab hingga terbawa-bawa ke dalam mimpi. Memang benar, Pak Guru. Alangkah bahagianya hamba kalau hamba dapat melihat seperti orang lain. Aku boleh mengobat mata kau, Jaksa. Ada caranya. Benarkah, Pak Guru? Sungguh beruntung, hamba. Benar, Jaksa. Kalau luka dapat kuhilangkan, kenapa tidak mata kau? Tolonglah hamba, Pak Guru. Tolonglah hamba. Hamba bukan saja terhutang budi, bahkan terhutang nyawa. Tolonglah hamba, Pak Guru. Tapi, kenapa, Pak Guru? Tak ada apa-apa. Cuma, lupakan saja perkara itu. Kenapa, Pak Guru? Apa kesalahan hamba? Aku yang menentukan. Sama ada aku mau mengobat mata kau atau tidak. Bagus. Bagus, keparat, bagus. Mengapa kamu semua enggan membayar uang? Eh,
tidak cakap? Parat. Guru. Apa orang-orang yang semuanya bisu? Tidak, Pak Guru. Atau kamu sudah putung lidah mereka? Belum, Pak Guru. Tapi lembu-lembu ini memang degil, Pak Guru. Hei! Cakap! Tak tahu cakap, Pak? Cakap! Halat! Bukan begitu caranya. Jangan tanya dengan mulut. Tanya dengan kaki. Semua taat dan setia pada Temenggung, ya? Baik. Kurung mereka. Hai, bangun! Jan! Bangun! Jan! Jan! Kau yang buta. Tempat seluar begini kau tak nampak. Hei, lain kali pakai akal lah. Dari mana dah? Eh, kat situ. Kenapa, jaksa? Diam! Sudah? Sudah, Pak Guru. Kalau kita lagakan, siapa menang? Ah, sudah tentulah yang Pak Guru menang. Si Baluk sungguh handal. Yang ini tak guna. Pak Guru! Pak Guru! Jaksa mengamuk. Habis orang-orang kampung ditentangnya. Bagus.
Mari. Aku tahu kau tak puas hati tentang mata kau. Apa artinya hidup, Pak Guru? Kalau semuanya gelap dan kejagoan hamba hanya sia-sia. Ya, aku pernah berkata pada kau, ada cara untuk mengobat mata kau. Digantung hamba tinggi, dibakar hamba hangus, direndam hamba basah. Baiklah, pergi ke Gua Cahaya. Ikut jalan Danai ke utara. Di sana ada gua, dan di situ ada orang yang akan mengobat mata kau. Siapa?
Kemari, jaksa. Aku jaksa, Guru Betara. Pak Guru. Tapi... Akulah juga yang akan mengubah mata kau, jaksa. Tapi kata Pak Guru, aku hanya mau menduga betapa giginya kau. Hamba memang ingin benar mata hamba diobat. Tolonglah obatkan, Pak Guru. Lukamu sudah tak ada. Itulah buktinya aku boleh mengubat mata kau. Tolonglah hamba, Pak Guru. Tapi kau mesti taat dan lakukan apa yang kusuruh. Perintahlah apa saja, Pak Guru. Sekarang berehatlah dulu. Baiklah, Pak Guru. Kaparat, Pak Guru. Hamba ingat masanya sudah sampai untuk kita menggunakan dia, Pak Guru. Kau tahu bukan, Baiduri adalah wanita idamanku. Ya, ya. Beri kata dua pada Temenggung supaya menyerahkan Baiduri. Baik, Pak Guru. Bagus. 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 Perintah guru kami, Guru Betara, Baiduri mesti diserahkan kepadanya untuk diperisterikan. Kenapa kami mesti serahkan Baiduri kepada guru kamu? Datuk tahu bukan? Baiduri dulu adalah kepunyaan guru kami. Nah, itu perkara dulu. Tapi sekarang Baiduri bukan kepunyaannya lagi. Kami sekali-kali tidak akan menyerahkan Baiduri. Berarti huru-hara akan berlaku. Rupanya guru kamu tidak serik-serik ya. Kamu semuanya telah dikalahkan dan dihalau ke dalam hutan. Baiduri mesti diserahkan besok apabila matahari mulai tegak di langit, atau penduduk-penduduk di sini akan mendapat susah. Baiklah, kami akan serahkan Baiduri. Tapi tu tak mengapa. Hantarkan wakil kamu di persimpangan esok. Ada cara untuk menyelesaikan soal ini. Turuna pun tak ada di sini. Begini, dia kusuruh menyiasat tentang berapa orang yang diberitakan hilang. Jadi kau berdua, Dok, pergi panggil Turuna balik dengan cepat. Baiklah, Dok.
Pak Guru. Oh, kamu ada balik ya? Apa kata Temenggung? Mereka bersetuju akan mengantar Bayi Duri besok bila matahari segala di langit. Tempatnya? Di persimpangan. Bagus, bagus. Tapi aku heran, mengapa mereka begitu senang mau menyerahkan Bayi Duri? Mereka takut, Pak Guru. Kau bunuh! Mereka bukan takut. Ini mungkin tipu helah. Taruna orang kuat mereka ada di sana? Tak ada, Pak Guru. Kabarnya dia pergi ke Kampung Kepayang. Pak Guru? Pak Guru, di Kampung Kepayang lah. Di mana orang-orang tahanan hari itu ditangkap. Oh, hambalah menangkapnya. Bagus, bagus. Baiklah, tak mengapa. Mungkin mereka cuba menipu. Tapi aku tahu bagaimana menentangnya. Tok, Ajay telah beritahu hamba apa yang terjadi, Tok. Dan sekarang, bagaimana keputusan Datuk? Aku terpaksa menyerahkan Bayi Duri kepada mereka. Sebagai satu muslihat. Bayi Duri diserahkan kepada mereka? Tapi, Tok, perkara ini terjadi, berbetulan pula kau tak ada. Tapi, usahlah kau bimbang. Telah kuhantarkan beberapa pemuda untuk menyelamatkan Bayi Duri. Baiklah, Tok. Hamba pergi sekarang. Thank you.
mereka larikan diri ke arah sebelah sana. Mari, kita cari Baiduri sampai dapat. Ada, Teruna. Dah jauh juga kita mencari. Bayang mereka pun tak nampak. Ya. Ya. Tapi kita tak boleh berpatah balik. Kita mesti terus mencarinya. Bagaimana kalau kita terus ke rumah guru itu di dalam hutan? Tapi tahukah engkau di mana dia tinggal sekarang? Kenapa? Sejak dia tewas dulu, dia telah pindah entah di mana. Sudah lama aku menunggu kau, sayang. Jangan bimbang, sayang. Tui! Tak mengapa. Bagaimanapun kau berada di dalam tangan aku. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Pak Guru! Pak Guru! Jaksa dah balik, Pak Guru. Cepat. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku, binatang. Lepaskan aku. Ada apa, Pak Guru? Hamba dengar suara perempuan. Tak ada apa-apa. Kau telah tunaikan suruhanku. Sekarang, aku akan ubat mata kau. Tukar pakaian. Baik, Pak Guru. Matah kau mesti dikeluarkan. Thank you.
Minum air ini. Mata kau akan dikeluarkan dan kau tidak akan merasa sakit. Baik, Pak Guru. Buntal. Baring, jaksa. Pak Guru. Iya. Pak Guru, terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Kau, kepada... Ingat jaksa, akulah yang mengobat mata kau. Hamba tak apa, Guru. Thank you.
Tuan hamba, siapa beri izin kau masuk kemari? Perempuan inilah yang hamba mimpikan pada malam itu. Rupanya Pak Guru seorang yang durjana. Mata siapa ini yang diberikan pada hamba? Jaksa! Thank you.
Dari mereka. Nanti turun lah. Tapi dia telah menyelamatkan aku. Hamba Truna. Siapa tuan hamba? Nama aku Jaksa. Memang benar aku yang menyelamatkan dia. Terima kasih tuan hamba. Tapi bolehkah hamba tahu kenapa tuan hamba selamatkan dia? Hamba ingin melepaskan dia dari kedurjanaan. Baiklah. Sebagai mewakili Datuk Tumenggung, hamba mempersilakan tuan hamba datang ke kampung kami dan bertemu dengannya. Baiklah. Hamba akan datang. Orang tu dah sampai. Mari datuk-datuk sekalian. Silakan tuan hamba. Silakan.
pemandangan di sini. Ramaikah penduduk-penduduknya? Ramai juga, Tuan Hamba. Tuan Hamba, ini Datuk Tumenggung, ketua dan penaung kami di sini. Ini datuk-datuk berempat. Dan ini tentu kau sudah kenal. Orang harapan kami di kampung ini. Oh, orang harapannya? Ya, ya. Kami telah bertemu. Bolehkah aku bertanya satu perkara kepada kau? Boleh. Boleh, silakan. Menurut berita dari datuk-datuk, bahawa kau tidak boleh melihat. Tapi sekarang aku lihat. Ya. Waktu hamba menerima Baiduri sebagai tebusan, hamba tidak boleh melihat. Hamba adalah buta. Tapi hamba telah dipulih oleh guru hamba, Guru Betara. Oh, jadi Betaralah yang mengubatkan mata kau. Ya. Yeah. Betara itu adalah musuh lama kami. Ya. Yeah. Dia telah dialahkan dan dibuang gairah ke dalam hutan. Oh, begitu. Hamba tidak tahu. Tapi baguslah. Hamba telah terlepas dari kedurjanaannya. Sekarang barulah jelas apa yang sebenarnya terjadi. Baiklah. Silakan ke atas. Ada perkara yang aku nak bincangkan dengan kau. Silakan. Silakan, Tuan Hamba. Silakan duduk. Begini, Jaksa. Bagi pihak diriku dan juga penduduk-penduduk semua, kami mengucapkan terima kasih di atas pertolongan kau. Ya. Yeah. Baiklah. Di samping itu, sukakah kau tinggal di sini dan berkhidmat dengan kami sebagai menjaga keamanan bersama teruna? Kalau semua sudah setuju, hamba sedia menerimanya. Bagus. Ada apa-apa lagi, Datuk-Datuk? Tak ada apa-apa lagi. Cuma kalau dia dah setuju, kita patut sediakan apa-apa saja yang dia mahu. Ya, betul. Ada apa-apa lagi yang kau mahu, kami akan sedia sedapat mungkin. Untuk memulakan penghidupan baru, hamba ingin berumah tangga di sini. Oh, itu tak susah. Kami akan sediakan sebuah rumah untuk kau. Bukan begitu maksud hamba. Di mana Baiduri? Dia tidak kelihatan di sini. Barangkali dia ada di rumahnya. Kenapa kau bertanya begitu? Sebenarnya hamba pernah bertemu dengannya sekali. Dialah wanita idaman hati hamba. Di mana kau bertemu dengannya? Hamba bermimpi bertemu dengannya. Jadi, maksud hamba tadi ialah ingin mendirikan rumah tangga dengan Baiduri. Maksud kau kawin dengannya? Ya. Yeah. Tapi Baiduri sudah bersuami. Sudah bersuami? Ya, yeah, terunalah suaminya. Oh, sudah bersuami rupanya.
Tapi di manakah seorang suami ketika istrinya ditimpa bencana? Dia tak ada di kampung ini kerana menjalankan tugas. Kenapa? Tak ada apa-apa, Tok. Tapi seorang suami mestilah seorang pembela. Bukan hanya bergembira di masa senang. Tuan hamba! Hamba juga tahu tugas hamba sebagai seorang suami. Dan hamba berterima kasih pada tuan hamba di atas pertolongan yang telah tuan hamba berikan pada istri hamba. Nanti, nanti dulu. Kita baru saja lepas dari persengketaan. Janganlah persengketaan baru pula dicari. Hamba minta maaf, Tok. Begini, Jaksa. Baiklah, Tok. Maafkan hamba kerana tidak mengetahui perkara tadi. Walau bagaimanapun, hamba setuju tinggal di kampung ini. Mari minum kopi. Ada apa, Truna? Di mana kau kenal pemuda itu? Siapa? Jaksa? Ya. Sampai dia mimpikan kau. Pelik. Barangkali dia pernah datang kemari semasa aku tidak ada. Dan kau? Aku tak pernah bertemu dengannya dulu. Percayalah cakap aku. Sampai dia nak beristrikan kau pula. Entahlah. Barangkali kau pernah berjanji dengannya. Tuna. Kau nak mana? Saudara. Oh. Saudara. Nak ke mana terburu-buru? Hamba sudah diberi rumah oleh Datuk Temenggong. Tadi hamba bersiasia, ternampak rambai. Hamba ambil. Rambai itu ada yang berpunya. Hamba tahu. Tapi siapa yang berani menghalang hamba? Bukan soal berani atau takut. Perbuatan begitu biadab namanya. Kalau begitu, ajarilah hamba. Bukan budak-budak yang perlu diperingatkan. Salah benarnya. Kalau tidak berani bertindak, bukan jantan namanya. Baiklah. Heh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 
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada hal apa Datuk-Datuk datang kemari? Si Bulat ni datang mengadu kepada kami berkenaan satu perkara. Kami tak mahu mendahului Datuk. Jadi lebih baik perkara ini kami bawa kepada Datuk. Kalau begitu, naiklah dulu. Ya. Mari kita bincangkan perkara ini. Baiklah. Silakan. Silakan. Sila duduk. Cuaca hari ini nampaknya baik. Kau tidak turun ke ladang? Tidak, Tok. Dia tak boleh lagi bercucuk tanam di situ, Tok. Kenapa? Ladang kau diserang binatang liar? Atau tanamanmu tidak menjadi? Ada perkara yang berbangkit berkenaan dengan tanah itu, Tok. Perkara inilah yang kami nak beritahu, Datuk. Dulu, si Bulat ni berkongsi dengan Pak Uban mengerjakan tanah kelompok itu, Tok. Sekarang, Tok, Tok Uban mendakwa tanah itu dia seorang yang punya. Hampir dia bergaduh, Tok. Oh, perkara ini tidak susah. Mari kita jumpa Pak Uban. Kita selesaikan perkara ini dengan aman. Baik. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Teruna? Begini, Tok. Tentu ada perkara yang mustahak. Kalau ya pun, marilah naik dulu. Baik, Tok. Tok, bukanlah hamba nak melebih sudu dari kuah. Tapi pemuda yang telah menolong kita itu mencurigakan hamba, Tok. Mencuriga? Maksud kau si jaksa? Ya, Tok. Apakah yang telah dilakukannya, Teruna? Setakat ini belum lagi. Tapi perasaan hamba tidak tenteram, Tok. Ya. Semenjak hari itu, aku pun merasa begitu juga. Kerana manusia bila sudah berkuasa, ia lupa dirinya. Ya. Sekejap tadi, hamba bertemu dengan dia di dusun. Dia sungguh sombong dan bongkak. Dia mencabar hamba menentangnya. Tapi, orang begini kalau ditentang dengan kekerasan, buruk akibatnya. Ya. Baiklah, Teruna. Kita coba atasi soal ini. Biar rambut ditarik jangan putus. Tepung pula tidak berselera. Kalau tidak, dia akan membahayakan kita. Ya, Tok. Mari Teruna bersama kami melihat tanah kelompok si Bulat ni dulu. Nanti kita bincangkan soal ini. Baiklah, Tok. Teruna tak ada di rumah. Kalau ada apa-apa, datanglah bila suamiku ada di rumah. Aku tahu. Aku dah jumpa dengan dia tadi. Apa salahnya dia tak ada pun? Tadi aku cabar dia menentang aku. Rupanya dia bukan lelaki. Dia pengecut. Apa salahnya dia yang kau nak buat begitu? Sebab sejak aku lihat kau, aku tak dapat lupakan wajah kau. Kau cuma seorang saja. Kami berdua. Takkanlah sebuah kapal dua nakodanya. Kau gila kah? Cantik sungguh rumah ini, eh? Dan yang ini barangkali beli tidur, eh? Tuan hamba,
Pergilah dari sini. Tak baik kalau dilihat orang. Janganlah begitu, sayang. Janganlah. Kenapa, Juna? Jangan ganggu aku. Tapi kenapa? Kau tidurlah seorang. Sungguh sayang dan taat kepada Truna, eh? Dia suamiku. Bagaimana kalau malam ini dia sudah tidak ada lagi? Datang lagi. Aku syak dia akan melakukan sesuatu. Lakukan apa? Aku tak tahu, tapi... Rupanya si pengecut sembunyi di sini, ya? Yeah.
Akhirnya kita bertemu juga, Jaksa. Ya, bagus juga kita bertemu. Semoga dengan membunuh kau, aku akan bebas dari dosa yang aku lakukan. Binatang, kau memang anjing yang tersepit. Aku lepas kau, kau gigit aku. Aku beri kau penglihatan, kau tantang aku. Jadi, kau mau kedua biji mata yang kau berikan? Tidak, tidak. Aku tak mau mata itu. Tapi jago-jagoku ini akan mencabut nyawa kau. Sebelum kau mampus. Ah!
Okay.